Berikut adalah panduan untuk menghilangkan, ya, menghilangkan tulisan CapCut di setiap akhir video. Saya akan buka dulu aplikasi CapCut-nya. Saya menggunakan akun CapCut Pro, ya, ini berlaku sampai dengan 2 Februari 2025. Kemudian saya akan coba membuat satu video yang sederhana saja seperti ini. Saya klik tambahkan. Maka biasanya di akhir video ini nanti akan ada watermarknya CapCut, ya, ini dia akhiran. Ini bukan watermarknya, ini akhiran. Akhiran seperti ini. Ini sebenarnya bisa dihapus, ya, tinggal diklik saja lalu hapus begini, ya. Tetapi kalau tidak mau seperti itu, ini bisa dilakukan pengaturan. Caranya pengaturannya di bagian sini. Pengaturan, ditekan saja. Kemudian hilangkan ini. Tambahkan akhir default, dihilangkan saja. Lalu buang. Nah, sudah. Maka setiap kita membuat video baru, maka di akhir ini tidak akan ada lagi yang namanya akhiran atau watermark CapCut. Begitu, ya. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.